resmi Pak Mahfud sudah ya, masuk namanya Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak Ahaye, ya kan? Pak Ahy, Pak Soekarno, Pak Erlangga, ya Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di pilih perjuangan. Kalau bisa saya sebutkan beberapa nama itu dari semuanya, tentu saja mempunyai lebihan lebihan yang nantinya akan digunakan dibangun dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan kawin presiden dari Indonesia atau sesuai dengan apa visi misi cita cita dan lain-lain lagi. Jadi mama tetap akan berusaha tapi belum hari ini hari ini masih kami yang baru berkenalan dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jadas Ya sobat semua masih rame ya Soal impeachment Usulan impeachment karena Presiden Jokowi sudah cawe-cawe di tiga hal Cawe-cawe untuk menjegal Anies Baswedan Cawe-cawe untuk mencopet Partai Demokrat cawe-cawe untuk menentukan arah koalisi parpol dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Dan semua cawe-cawe itu disertai dengan gerakan-gerakan tertentu dalam kasus misalnya menentukan arah koalisi ketum parpol yang tidak sepakat, tidak setuju, digeser. Cawe-cawe Muldoko terlihat dari tidak ditegurnya Muldoko ketika melakukan ini bahkan Denny mengatakan ngakak inti, isti, in, apa intinya kok bisa keputusan uh, menteri hukum dan ham kemudian di challenge oleh teman satu kabinetnya yaitu K kepala KSP berikutnya adalah cawe-cawe penjegalan Anies Baswedan itu jelas dalam percakapan dengan seorang mantan wakil presiden oke okay, uh, itu yang dikatakan Denny, Tapi kita selesaikan dulu soal lain yang juga sama pentingnya yaitu soal AHY dipinang-pinang, ditimbang-timbang, ditimbang-timbang oleh Ganjar Pranowo untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo oleh tadi. Ada videonya ya tadi ya Puan Maharani. Oke. Okay. Dan ini jawaban AHY dan Demokrat. Jelas mengatakan bahwa calon presiden mereka adalah Anies Baswedan. Pertanyaannya, lagi-lagi, <ganti> adalah bagaimana seandainya tiba-tiba Anies Baswedan tidak memilih AHY. Jadi, pertanyaannya, apakah tetap atau menunggu kepastian sesungguhnya? Coba kita sedikit bacakan, karena antara tetap bersama Anies sampai... Kapanpun ya, dalam konstelasi pencapresan ini atau tetap bersama Anies sepanjang kemudian menunjuk AHY sebagai calon wakil presiden, itu dua hal yang pastinya berbeda. Coba kita lihat, Demokrat respon AHY jadi cawapres Ganjar masih setia bersama Anies. Jakarta, CNN Indonesia, Partai Demokrat merespon nama ketum AHY masuk radar PDIP jadi cawapres Ganjar. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan partainya masih setia mendukung Anies di Pilpres 2024. Sejauh ini Partai Demokrat dan PDIP berada di poros yang berbeda. PDIP telah mendeklarasikan ganjar, di sisi lain Demokrat tergabung ke dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Nasdem dan PKS. Rasanya Partai Demokrat masih setia dan komitmen dengan koalisi perubahan untuk persatuan. Rasanya ya. Tetap bersama Mas Anies Baswedan sebagai baca presnya KPP hingga saat ini, kata Sahrial. Ketika dihubungi, Sahrial pun menganggap pernyataan Ketua DPP PDIP Puan sebagai sebuah kejutan dan kabar baik. Ia menilai Puan juga sudah mempertimbangkan matang-matang sebelum menyampaikan demikian ke publik. Sahrial bahkan merasa selama ini elit PDIP tidak pernah membuat pernyataan yang positif, baik soal hayo maupun partainya. Setidaknya ada semangat perubahan yang disampaikan Mbak Puan di internal PDIP, karena bukan rahasia lagi rasanya jarang sekali publik mendengar atau mendapat respons baik dari tokoh PDIP terkait ketum AHY, ujarnya. Sebelumnya, Puan mengungkap sejumlah sosok potensial yang berpotensi mendampingi Ganjar sebagai cawapres, nama-nama yang disebutkan, antara lain Mahfud MD, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan juga AHY. Dan juga rupanya Basuki Hadi Mulyono digadang-gadang juga. Puan menilai di antara nama-nama yang disebutkannya itu memiliki kelebihan masing-masing. Ia pun mengaku PDIP masih mempertimbangkan di antara beberapa nama itu siapa yang paling tepat untuk mendampingi Ganjar. Dan kita tahu bahwa Demokrat pernah menyampaikan evaluasi ya. Jadi. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengaku mengevaluasi sikap sebagian pengusung Anis yang masih dalam posisi wait and see. Sekarang yang sebagian masih pada posisi wait and see itu antara lain yang menjadi hasil evaluasi kami kata Kamhar. Kamhar menilai mesin politik kubu Anis akan menjadi lebih optimal jika sudah mengumumkan sosok cawapresnya. Ia mengklaim seluruh pihak mengusung Anis mulai dari Parpol relawan dan simpatis akan bergerak secara all out. Setelah diumumkan mesin politik partai pengusung, relawan dan simpatisan akan lebih optimal menjalankan aktivitas pemenangan ujar dia. Oleh karena itu Kamhar pun menilai Cawapres Anis harus segera diumumkan guna mendongkrak elektabilitas Anis yang selama ini selalu dibawa Prabowo dan Ganjar. Ia optimis pengumuman Cawapres Anis akan membawa dampak politik yang besar. Eh uh, Kamhar pun menyinggung poin keempat piagam Kerjasama KPP, ya, poin keempat itu menyebut dalam waktu tak terlalu lama sosok cawapres akan diumumkan. Sejauh ini Anies telah dideklarasikan sebagai bakal capres dari KPP. Uh, namun hingga kini sosok cawapres yang mendampingi belum kunjung dideklarasikan. Teranyar KPP mengklaim cawapres Anies sudah mengkrucir satu nama, mantan gubernur DKI, Jakarta, juga disebut sudah memberitahukannya ke elit parpol pengusungnya. Ya. <laughs> Apakah satu nama itu AHY sehingga mereka mendesak-desak cepat-cepat cepat, cepat, cepat diumumkan? Ataukah satu nama itu bukan AHY sehingga mereka pun minta mendesak cepat-cepat diumumkan dan punya alasan untuk keluar dari koalisi? Ini tantangan tentunya ya bagi AHY. Apakah masih setia atau tidak kepada Anis dan KPP? Karena kalau yang diperjuangkan adalah jabatan Politik bagi AHY, ya, saya ingin mengatakan, ya, itulah politik. <laughs> no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Makin menunjukkan bahwa tidak mungkin rasanya Demokrat mau mati-matian untuk membela Anies Baswedan kalau tidak punya insentif bagi Demokrat. Insentif terbesar bagi Demokrat adalah menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Karena itu, kita cek lagi, ya polling yang kita adakan soal sikap Demokrat yang mengevaluasi ini. Apakah itu sikap yang didukung atau sikap yang sebenarnya tidak didukung? Ada 60 ribu ya uh, voters atau voting atau suara dengan pertanyaan ini ketat ya. Apakah anda dukung tuntutan Demokrat agar cawapres Anies segera diumumkan Juni ini? Kalau tidak akan evaluasi dukungan terhadap Anies dukung Demokrat tuh 58 persen, tidak dukung Demokrat 42 persen. Jadi mayoritas Demokrat tetap yang mendukung, tetapi beda beda tipis beti ya. Untuk pertama kalinya beti di polling RH Channel ini ya agak seimbang. Yang tidak seimbang adalah soal apakah anda mendukung usul Denny agar DPR menggunakan hak angket dalam rangka pemaksulan Jokowi. Ternyata sudah 34 ribu yang voting. Dari 34 ribu ini, mendukung Denny 94 persen, tidak mendukung Denny 6 persen. Itu saja sobat Dera sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.